ialah di YouTube channel ini. Kali ini, pagi hari ini adalah hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021. Kira mau memasak buah jeruk mandarin, ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, bagian sebelah sini sudah pada kosong karena sudah diambil oleh teman atau kerabat ataupun kita juga sendiri yang konsumsi. Saat ini Ira sudah siapin blok dan gunting dan tempat ya, ini baskom sama ini, dan Ira akan memetik buah mandarin ini ya, jeruk mandarin ini. Teman-teman tidak punya biji dia di dalam, jadi pas kita buka langsung kita makan. Kalau saya sih saya nggak buka, dia punya serat-seratnya bikin bersih tidak, karena itu bagus buat di dalam tubuh kita. Jadi saya pas buka kulitnya saya makan gitu loh teman-teman ya. Dan Ira mau juga mengecek kita punya buah sunkist atau navel kita ada yang jatuh-jatuh ya. Yang jatuh itu masih bagus, Ira ambil. Karena Ira belum bisa memetik dari pohonnya ya. Sudah menguning semua tetapi masih keras. Jadi belum begitu kalau kita peras belum begitu keluar semua jusinya ya. Jadi kita tunggu sampai dia agak lembek sedikit baru saya petik ya. Kemungkinan awal bulan depan baru kita bisa petik. Tapi kalau mau potong begitu dan keluarin dia punya kulit dan makan begitu, itu bisa juga gitu. Tapi Ira lebih suka kalau dia lebih soft sedikit, dia punya apa namanya kulit ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, ini Ira sekarang mau mulai memetik. Yang lucunya kalau di bagian atas itu tidak terlalu besar, tapi kalau di bagian bawah sini ya seperti ini ya, tunggu ya, kita petik ya, gunting ya, seperti ini lumayan besar dia. Kita mau ambil satu baskom aja. Ini sudah mesti masuk di dalam ini karena belum ada dipetik sama teman, sama suami. Dia tiap pagi datang sini makan. Kalau saya sukanya taruh di lemari es, dari dingin-dingin garing ya. Kosong, sudah diambil. Nah nih, ini Ira ambil ya. Ini agak besar nih. Ira mau kupas. Ini udah gampang di kupasnya karena udah manis, ya. Manis sekali teman-teman. Teman-teman ada di jauh sih ya, kalau deket datang sini bantu ambil. Petik. Manis teman-teman. Keren. Sebabnya Ira nggak mau keluarin.
banget teman-teman. Ini untuk cukup untuk hari ini. Nah sekarang kita mau bungkus ya jeruk maple ini ya, yang baru jatuh hari ini pagi ini. Seperti ini nih. Ini masih bagus, masih keras. Tapi sudah jatuh. Nah, teman-teman. Nih kira balikin ke sini deh. Nih. Ya. Ini kira mau cek. Udah banyak nih. Udah banyak. Ya. Kan? Ini yang bilang tadi sudah pada kuning tapi keras. Oh, tapi ini udah deh, udah bisa nih, ini udah lembek. Ambil aja satu bucket, kita mau jus. Oke teman-teman, ini hasil panen Ira ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton, sudah mau mampir di vlog Ira. Ira berharap semua teman-teman di mana saja berada sehat-sehat dan diberkati Tuhan dan sukses selalu di dalam segala rencana-rencana kita ya. Yang utama jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. See you and then jangan lupa deh cuci tangan katanya ya. Okay, see you in the next vlog. Bye now. I love you guys.